Assalamualaikum sahabat alam, ketemu lagi dengan Eyang Cibareum. Eyang ini mau melihat padi ya. Sedang mau keluar nih ya. Kalau orang-orang itu lagi melahirkan. Ini padinya sedang barijil ya. Tapi belum semuanya ya, belum rampak. Kalau bahasa orang tua mah tuh paparakuan ya, kalau di Sunda. Soalnya nih belum semua pada keluar ya, lagi paparakuan nih. Yang punya orang lain sama nih, sekitarnya sama ya, ke barat ya, ke timur, selatan tuh pada semuanya sama lagi keluar padinya. Alhamdulillah nih cuaca hari ini cerah ya. Ini di pinggir-pinggir sawahnya ada pohon kelapa, ada pohon nangka, pisang, cau nih. Di keliling-keliling nih ada talas nih, di bawahnya ada pohon mangga, ada bambu. Ini kalau di kampung bambu haur. Lagi di pinggir sawah Eyang ada bunga kuning ya, bunga kuning ya. Kalau banyak tuh diambil, cuman sedikit nih. Kalau diambil paling sekitar setengah mangkok. Nih. Buahnya kayak gini ya, nih. Kayak kacang buncis. Ini talusnya nih. Namanya kalau di saya mah nih talus gaji. Ini bonggolnya, kalau di pasar ini bonggolnya. Kalau ini daunnya bisa tuh dibikin buntil, bikin loto. Kalau dulu mah tuh kata orang tua bikin loto. Ini semuanya ya pada keluar, padinya belum panen. Paling sampai panen sekitar 1 bulanan lagi ya. Soalnya belum kompak nih, belum rampak nih, baru ginian nih. Ada yang lagi hamil, ada yang udah keluar, udah lahir nih. Belum kompak semuanya nih keluarnya nih. Nih di bawahnya, di atasnya nih ada kabel, ini jalur listrik ya, namanya tower. Tuh tiangnya tuh di atas ya, di atas gunung. Soalnya melewatan gunung, sawah. Yang di ujung itu tuh kompak, papaknya tuh kebon kelapa sawit tuh di atas ya. Di puncak gunungnya kelapa sawit, perkebunan itu di puncaknya kayu ya, banyak nih semuanya. Yang kesitunya tuh rumah pedesaan ya. Ini ada yang airnya melintas ya, nah airnya nih.
lintas dari bambu itu. Di situ seberangnya tuh sawah orang lain ya. Di bawahnya tuh air solokan. Ini suara air ya, pancuran. Hanya yang di sini. Nah, air dari sini ya. Keluarnya ke sini. Di bawah rumput ya. Kali yang kecil ya, tapi kecil-kecil di sini banyak ikannya ya. Kalau dipancing banyak, soalnya ada ikan lele, ikan cana, ikan itu namanya di kalau di saya mah ikan bentur. Ini bambu haur ya, udah pada doyong nih ke sini. Jangan lupa ya, like, comment, di share sebanyak-banyak. Kalau belum subscribe, subscribe ya. Dapat di